Bada papa. Ya Bang Angie ya? Ya. Makasih. Lila, let's eat. Akhirnya, today is 9 Juni, the release of McNuggets BTS meal. Disclaimer sebelum gua makan, sebenarnya gua itu I hate McNuggets karena thank you Hana dipegangin kameranya. I hate McNuggets karena gua seumur hidup cuman pernah beli sekali nyobain dan itu rasanya enggak enak banget, kayak teksturnya tuh alot aneh gitu, terus kayak luarnya tuh enggak ada crispy-crispinya. Cuman ini kalau dilihat kayaknya sih crispy ya karena dia kayak masih hangat gitu. Kita cobain. Dan tadi gue itu pesen dari McD Kemang jam 10.58 gua pencet order dan untungnya dapet walaupun drivernya di cancel satu kali. Sayangnya temanku yang satu ini tidak dapet di McD Kemang, jadi dia numpang aja sama aku karena mau numpang. Gue juga nggak tahu sih ini bungkusnya bakal diapain because I'm not that DIY kind of type. Tapi kita save aja ya karena dia lucu dan gue tidak sanggup untuk membeli merchandise McD yang harganya 800 ribuan itu. Gak usah nyanyi lo Saiful Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyebut nama Allah subhanahu. Abis minum ini lo berasa suaranya kayak Jimin nggak? Karena kalau di TikTok kan yang abis minum kesan. Goblok. Oh ya bisa. Cewek Jimin. Get it, let it, wow. Kita coba, ini saus cabai manis sweet chili sauce. Ih, gue gedek banget kenapa harus ada bahasa Indonesianya. Because it's Indonesia. Kayak mengurangi estetiknya gitu loh. Padahal kalau yang di Korea kan bagus gitu, cuman bahasa Koreanya doang. Bukanya pelan-pelan. Lu nungguin gue? Maaf ya. Ya Allah nih, anak-anak ada 3 orang menunggu aku. Oh. Tolong ini nggak bisa dibuka yang ini. Yaudah kita cobain dulu yang ini guys. Aduh sumpah ini aneh banget rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mana kangen lah ini. Enak gak? Masih sama. Masih sedang enak gitu. Iya. Buka tolong dikontrol. McDonald-nya upgrade. Oh ya? Rasanya beda dari waktu itu gua beli. Tapi mungkin enggak tahu ya, mungkin waktu itu pas gua beli gua lagi enggak hoki aja dapetnya yang enggak enak. Ini lumayan kok teksturnya enggak alot dan emang beneran crispy luarnya. Kayak ayam gitu teksturnya. Cobain. Gimana? Tapi yang sweet chili sauce enggak suka. Sweet chili sauce enggak suka. Kita coba yang Kajun ya. Iya kan better kan? Lu pernah nyoba McNuggets sebelumnya? Rasanya najis kan? Rasanya najis kan? Ini enak. Ini enak. McNuggets saya. Sweet chili sauce. Sumpah kayak sweet chili sauce tuh kayak manis, asem, aneh. Kita coba yang Kajun. Ini kayak sama Farin. Oh. Enggak juga. Dua kali. Enggak juga. Enak. Better, sumpah enak yang Kajun enak, gue suka. Kayak rasanya kayak mayo campur mustard, ya nggak sih? Gak suka juga. Mm-hmm. Yang Kajun gue suka. Enak. Yang sweet chili najis. Tapi bener kan, lu nyobain gak enak kan? Enggak. Ya kan, gak enak tuh. Semua orang setuju kalau McNuggets ini sebenarnya sebelumnya tuh gak enak. Tapi ini dia upgrade. Iya ada kentangnya lupa. aku suka Kajunnya. Gue bingung di Korea kok sepi ya McD ya? Karena corona. Oh.
Eh tapi lu lihat gak kemarin Instagramnya si Sleepy? Enggak. Yang rapper itu dia beli ini, beli BTS meal ke store-nya langsung. Mm-hmm. Dan itu emang kelihatan store-nya sepi sih. Mm-hmm. Nah, gue tuh nonton Kimba Family kan. Bagi dong pecah. Si Kimba Family itu juga ini, juga beli si BTS meal ini dan itu sepi banget McD-nya. Hmm. Tapi emang orang Korea tuh kalau burger mereka lebih suka Burger King, kalau ayam lebih suka ya KFC. Enggak, bukan KFC, ayam yang lokal yang di box-box itu kayak cam-cam chicken. Kalau itu emang enak banget. Atau nenek chicken. Ih, nenek chicken gue pengen nyobain banget sih. Yuk Korea. Yuk. Enak. Mau gue nyobain nasi uduk enak. Terus gue makan nasi goreng kebuli. Wah, itu pedes kan? Iya benar, tapi suka. Pada saya tuh Sweet and Sour itu ada kristalnya? Ada. Gue udah nonton. Seru, tapi endingnya wah anjing. Benar. Sebenarnya gue udah curiga tuh, Wil. Kalau film ya. Gue tuh udah curiga karena Udah jadi ini gue sebel. Iya, enak nasi gorengnya, sebel. Karena endingnya adalah kunci yang gitu ya. Silakan ditonton guys, Sweet and Sour. Lagi. Pasti Princess nggak habis. Gua habisin pot. Mi, udah nonton Sweet and Sour belum? Gokil ya? Kesel ya? Ending anjing ya? Kesalnya nggak yang gimana? Gue curiganya semenjak dia ada cincin. Iya, lepas dia lepas cincin. Gak mungkin, itu pasti bohong. Itu pasti bohong kalau itu graduation ring. Pas, pokoknya pas si yang cowok pertamanya yang gendut itu nanya, itu cincin siapa, cincin cowok lu gitu kan? Ini graduation ring. Udah stop sampai situ. Mereka belum nonton. Padahal itu dari awal kan, terus kayak gak, something wrong, something fishy. Gue udah curiga karena setelah dia ring itu yang disuruh datang ke rumahnya kan, itu tuh dia mukanya kayak lagi nangis. Wah, ini lagi galau, ini pasti berhubungan sama cincin. Gue mikirnya gitu. Wah, anjing nih. Begitu endingnya kan berak. Cuman yang rada gue nggak ngerti yang bapak-bapak security-nya. Bapak dia kenapa sih? Nah iya itu maksud gue. Dia siapa dan dia siapa? Nah iya itu. Gue mikirnya gue ngeliat karakter si bapak-bapak security itu jadi kayak ini, jadi kayak Tuhan gitu. Iya benar. Back to BTS meal. Sebenarnya jujur kecewa karena maunya menunya yang spesial sebelumnya belum pernah ada gitu, kayak yang apa namanya bulgogi burger yang cuma ada di Korea itu kan bisa aja mereka bikin jadi menu global. Iya. Apa lo? Iya iya. Tapi tetap aja demandnya kan banyak. Itu tuh kalau misalnya bikin kayak gitu pasti kalau ini kan cuma goreng doang aja, sekali goreng bisa. Iya, jadi kayak gue ngeliatnya kayak McD-nya nggak mau ribet gitu loh. Iya, cuma bawa nama BTS doang. Cuma numpang BTS doang. Ah, biar apa McD? Ayo gun. Ini ya gua buang enggak ya? Cuci. Robek dong basah. Ada jemur. Kayak gua simpen juga karena gua tuh anaknya bukan yang DIY gitu, enggak bisa, gua males. Kayak tapi pengen gua simpen aja. Capitalism victim. Borahi. Emang ada borahinya? Oh iya. Tadinya gue pikir ini kayak gue cuci, terus gue taruh di belakang casing HP doang. Jadi gue nggak usah ngapa-ngapain, kayak cuma nyuci terus udah taruh. Borahe.